Menunggu waktu berbuka sambil berbelanja kebutuhan untuk berbuka puasa, tidak ada salahnya jika Anda mampir ke Pasar Ramadan Expo Center. Nah, di sini Anda akan disuguhkan pertunjukan pentas seni yang beralunkan musik panting khas Banjar. Alat musik khas dengan suara Melayu diiringi dengan lagu religius membuat suasana di Pasar Ramadan menjadi lebih hidup dan menarik. Pentas seni ini pun dirasa sangat jarang, bahkan hampir tidak digelar di Pasar Ramadan lainnya di Tawalong. Kabid Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan Mas Dul Haq Abdi mengatakan, masyarakat yang hadir di sini tidak hanya dapat berbelanja, namun mereka juga dapat menikmati berbagai kesenian, pentas seni yang bernilai agama. Masyarakat yang hadir di sini tidak hanya bisa belanja, tetapi juga bisa menikmati berbagai macam kesenian yang disajikan dalam pentas seni ini. Dan tentunya ada nilai-nilai yang diharapkan dalam kegiatan pentas seni ini. Jadi lewat pentas seni itu ada sisi dakwahnya. Salah satu pengunjung yang berasal dari kota Balikpapan, Karyah, mengungkapkan dirinya merasa sangat terhibur saat berbelanja keperluan berbuka puasa sambil menyaksikan pentas seni yang ditampilkan. Baru kali ini saya pergi beli berbukaan, ada hiburan seperti ini, dimana-mana nggak ada gitu loh. Baru ini, di Balikpapan juga nggak ada hiburan seperti ini. Kegiatan pentas seni ini rencananya masih akan berlangsung selama 8 hari ketika di bulan Ramadan, dari pukul 16 hingga pukul 18 Wita, dengan menghadirkan pelaku seni dari sanggar lokal yang ada di Tabalong. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.